oleh sufi sebagai metafora. Allah sering mengingatkan kita dengan melontarkan batuan kecil. Jika peringatan itu diabaikan, Allah mula melontarkan batu-batu besar. Oleh sebab itu, jangan tunggu di hempap gunung untuk kita mula berubah. Sahabat, setiap helaiannya adalah ilmu, antara ilmu dunia ataupun akhirat. Namun, kedua-duanya mempunyai manfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pagi ini ataupun hari ini, saya ingin berkongsi tentang buku ini ataupun merealisasikan buku yang bertajuk Lara Cinta Majnun dan Himpunan Kisah Sufi. Buku ini dia mengandungi 302 cetakan ataupun helaian berkulit tebal dan tulisan mudah untuk difahami, dibaca dan jelas. Dan pengarang buku ini ialah Syekh Mahazir Syekh Ibrahim. Dan buku ini terbitan daripada Hijaz Record Publishing dan cetakan pertama buku ni pada Ogos 2019. Jadi maksudnya buku ni masih baru dan buku ni mengandungi 60 kisah dalam dia. Pengetahuan semua, penulis buku ni iaitu Syekh Mahathir Syekh Ibrahim merupakan seorang yang aktif dalam bidang kesastrawanan dan penulisan. Beliau juga timbalan pengurusi Persatuan Puisi Melayu Tradisional Malaysia, iaitu Putra. Dan antara karya beliau, yang antara hasil karya beliau iaitu antaranya ialah 19 buah antologi cerpen persendirian, 33 buah novel, 12 buah antologi cerpen bersama. Banyak sekali karya yang dikarang oleh Syekh Mahathir Syekh Ibrahim, penulis yang hebat, penulis yang hebat serta berwawasan. Beliau menghimpunkan lebih daripada 30 kisah sufi dalam ni, dibukukan dalam 302 helaian agar kita semua dapat manfaatnya. Dan kisah yang kedua, yang mana semua orang tahu, yang mana jadi topik besar dalam buku ni, ialah Laila Majnun. Laila Majnun ni terkenal dengan kisah dengan Qais yang menjadi Majnun gila gara-gara mengejar cintanya Laila. Sehingga kan sebuah kisah, sewaktu tu Majnun, si Qais, dia merindukan Laila. Sampailah dan anjing Laila lalu, cap dia bilang, anjing Laila ni mesti pernah melihat matanya Laila, rumahnya Laila, Lailanya dia pernah lihat. Jadi dia kejar anjing tu, dia anggap anjing tu mulia. Jadi sampailah dia lalu dekat di hadapan orang yang tengah solat. Dia tak perasan yang dia lalu di hadapan orang solat. Dia terus lalu. Sampailah orang habis solat tu, habis solat dia cari si Majnun. Dia bilang, Qais, dia bilang, Majnun, dia bilang, kau tak perasan ke kau tengah lalu depan orang solat? Dia bilang, okay, Majnun kata apa? Dia kata, aku terlampau asyik mengejar anjingnya Laila sampai aku tak perasan yang aku tengah lalu di hadapan orang solat. Bagaimana mungkin kamu yang waktu itu tengah berhadapan dengan Tuhan kamu, yang tengah menghadap Tuhan kamu, kamu mengaku cinta dengan Tuhan kamu tapi kamu tidak khusyuk dalam solat kamu. Maksudnya Qais macam menyindir dalam masa yang sama dia menasihati. Kan buku ni penuh dengan kisah-kisah yang banyak pengajaran, sindiran tapi ada isi. Dia bukan sekadar sindiran tanpa pengajaran. Di dalam ni dibukukan dalam 302 helaian agar kita semua dapat manfaatnya, agar kita semua dapat pengajarannya. Jadi saya memang syorkan untuk kita membeli, membaca dan mendapati buku ni sebab dia punya banyak pengajaran.